Yunyun Tahu suka nggak? Petri kan? Ini channel Salirum, rum, rum, rum. Ayo, Mas Yati, selamat datang. Jangan sentuh. Salirum. Sorry. Hey, ini kacamatanya banyak tambelan nih. Ini ke kopek, bukan tambelan, ke kopek. Oh, soalnya ngeliat Yunita ya? Iya, jadi ganti kulit dia, habis panas-panasan gitu. Oke. Mungkin pakai yang body kan? Enggak, karena pakai sunscreen. Oh, enggak boleh. Oh, enggak pakai sunscreen. Ini lagi proses ini. Oh, exfoliating. Exfoliating. Oh, gitu. Oke, guys. Balik lagi dengan formasi kita. Yang Salirum. Iya. Oke. Jadi since that day yang waktu kita tandros ya. Yeah. maaf. Kok gue ini sendiri error ada sorry. Jadi tuh banyak banget yang minta kita untuk reaction bertiga lagi. Sa, di, nah gitu. Nah, maka dari itu. Serius enggak? Nah, yang gue nih. Nah, ini kan Yunita SCTV ya. Nanti gue suka lip-singin orang. Oh iya benar-benar. Artist of the month Oktober. Jadi kita bertiga ini sangat menyukai ini ya Studio Chum, ya kan? Kita selalu melihat kayak kemarin tuh ada Yeonjun, Uyeong, Juyeon yang terakhir terus kayak kita bertiga ini ngobrol-ngobrol. Balikan ya. Kakak sendiri kanan pocok-pocok kali lu ah kayak Hyunjin kapan ya kayak nggak mungkin Hyunjin nggak artist of the month gitu loh dan kita berharap bulan Oktober tuh Hyunjin dan akhirnya bulan ini bulan Oktober bulan penuh berkah Hyunjin jadi artist of the month. Ini nggak gua tantangan sih dari semalam. Gue nggak buka Twitter karena dibarengin sama Thomas Cup ya badminton jadi gue agak terfokus fokusnya agak terkendali gitu jadi agak ke badminton tapi ini sekarang udah nggak tahan jadi kalian tolong tahan aku you are good enough duduk yang nanti oke okay. Ini yang play siapa nih. Oke okay, langsung aja ya. Nah, ini lihat bajunya dulu nih. Dede. Bisa dibeli di enggak ada. Nerum, soalnya nerum. Mulai ya, 3 2. Wah, bagus. Gimana ya kak? Aduh. Don't look at me. Keren yang pakai topi. Ya. Jangan-jangan ada cambin di sini. Kalau pakai ini kan kok kayak cecer. Ini nih pakai topi. Ini sedikit tahu. Oh iya sedikit ya. Tuh lihat nih alisnya alis kayak kayak Song Min nih. Aduh. Iya ya. Aduh enggak fokus. Bukannya One Pill nih ya. Ya kayak One Pill. Makanya kan kalau sedikit jadi gue ya Song Min. Oh iya kayak One Pill ya. Wonder oh, dancer sekarang jadi kolaborasi. Kolaborasi. Ada JB. Pinai aku pinai aja JB beli kopi. Sebentar aku Wah.
warna merah-merah. Oh, merah-merah. What you gonna do? I'ma pull up with the crowd.
saya Yunjin, saya capek nih kalau begini nih ceritanya nih Yunjin ya, tolong ya. Janji ya. Janjinya berubah jadi begini. Kayak gini gini. Janji ya. Gini. Iya. Ya. Ya. Pikachu, Pika, lumba. Ketawa dua banget sih. What you gonna do? I'm gonna pull up with the crew. Makeupnya waterproof ya, udah keringetan. Ini scope ini ya? Yoi. Tangan dulu. Cannot say. Kayak nasib ini kayak jinan trip deh. Gua bakal share ini. Jangan sok mabok lu, pikir kita enggak mabok sama jinan trip. Sok mabok lu. Lu harus merasakan apa yang kita rasakan. Ya gua belum nemu nih berarti enggak gua ya. Tapi keren banget enggak sih? Jujur kayak iya, dia tuh kayak bukan cuma sekedar bergerak. Iya, berbicara. Melalui tarian, melalui mata, melalui ekspresi. Karena menurut aku ya, dancer yang bagus itu ketika dia bisa menyampaikan pesan lewat gerakannya. Betul. Ngerti.
jadi emang gue jadi depresi kan sih, gue berpindah ya. Jadi gue dulu dong sekarang. Iya coba. Gitu gue speechless banget. Emang nge-freeze. Iya. Ya. Tapi Hyunjin yang selalu kita bicarakan sih, Hyunjin adalah salah satu dancer. Bukan karena bias gue ya. Jadi kalau Hyunjin ini dia tuh. Pokoknya ya bener deh kayak yang Nada bilang tadi, bisa merepresentasikan. Nada bilang gue bukan. Gue kan bukan dancer ya, tapi gue kayak kalau ngeliat orang ngedance-nya enak gitu kayak ih bagus deh dia, terus gue nanya emang dia bagus tuh dance-nya, iya ternyata bagus, terus kayak ngerti gak sih mas gue? Enggak. Jadi gini maksudnya gue suka nonton apa performance orang gitu, maksudnya idol gitu kan. Nah, terus gue kayak kan gue bukan dancer jadi, tapi gue kayak ngerti ya, orang ngerti. Nyanyi gak sih kalau gue nggak ngerti nyanyi tapi gue bisa merasakan emosi. Nah tapi gue kayak ngeliat orang ngedance gitu kayak ih bagus deh, terus nanti gue minta misalkan nonton bareng Nada, dah ini bagus ya dah, iya bagus, oh berarti bagusnya sama kayak gue, cuma mungkin kalau untuk kayak, orang yang menikmati walaupun mereka nggak ngerti tekniknya detail dan lain-lain, gue nggak ngerti gitu, tapi menurut gue bagus gitu. Nah ini nah, Hyunjin sama dia bisa merepresentasikan segala gerakan maksud melalui dan tujuannya dia itu lewat semuanya gitu, all of him gitu kayak dari matamu, terus gue udah nggak kuat ya, gue udah nggak bisa pasti kalau Hyunjin tuh udah yang kayak senyum. Iya. Psycho. Yang dari zaman yang kata Hyunjin ngedance yang itu, yang dia kan itu juga yang dia. Yang gini nih. Iya, yang nyetet itu tuh gila sih. Yang kata Hyunjin baju prince yang kayak pangeran. Oh, tahu. Nah, terus benar gue masih kagak konsen. Gila sih, tapi emang gue merasakan banget Hyunjin tuh semakin mendapatkan kepercayaan dirinya gitu loh. Betul. Kayak memainkan ekspresinya yang itu udah gak tanggung-tanggung lagi. Iya. Karena dia tahu kayak ini gerakan mematikannya dia gitu loh. Dia bisa naro pas ekspresi menempatkan ekspresinya tuh, gerakannya tuh pas banget gitu. Sepantek-pantekan gerakan matanya, tajamnya, pasnya, sudut angle-nya tuh dia ngerti ke kamera, dia tuh bisa kayak dia tuh enggak too much gitu. Jadi dia benar-benar mengeluarkan di saat dia harus mengeluarkan itu. Yes. Dan betul, dia bisa berubah kayak berubah banget kontras gitu. Misalnya dari apa terus tiba-tiba ketawa, terus tiba-tiba gimana gitu. Ya pokoknya Hyunjin benar-benar bertalentanya banget sih dari kayak gambar ya, gagak ngelukis, MC gitu ya kan, buat lagu talented. Tapi emang kalau menurut gue sih emang dance-nya Hyunjin nomor 1 sih di hati gue sekarang. Kayak maksudnya di antara bukan maksudnya ini kan banyak talent-talentnya dia gitu kan. Oh. Ya semuanya keren, dia bisa semuanya, tapi gue sangat membanggakan dia dance-nya itu loh. Dance-nya dia tuh kayak gila, emang deserve banget buat mendapatkan julukan kayak salah satu dancer terbaik di Fourth Gen gitu loh. Kayak dia menunjukkannya lewat ini, artist of the month ini, jadi keren banget. Gila, keren banget. Not only his look, tapi dia bisa membuktikannya dengan kemampuan talent dia gitu loh. Itu yang sangat saya banggakan dengan Hyunjin. Oke, applause! Oke guys, terima kasih sudah menemani saya seperti biasa ya. Gila kan Hyunjin, kalau Hyunjin nonton coba pesan-pesan. Tadi udah gue pesan-pesan. Apa-apa? Hyunjin, if you watch this, Dam, don't ever try. Dam apa? Dam Yongsang. Dam. Oh, jangan-jangan. Enggak usah coba-coba lagi. Don't ever try. Oke, okay, takut trauma gitu ya. Trauma ya. Trauma. Tadi gue di tengah video kan udah. Ya, ya. If you watch this, please stop. Yeah, gitu. Okay. Okay, Hyunjin, if you watch this, we are so proud of you. Yeah. Keren. Gak sabar mungkin gue lihat artist of the month berikutnya, mungkin nanti ada dari grup-grup lain, NH atau Treasure gitu kan. Iya, ya kan? Mau Treasure. Iya, oh my god, semuanya deh. Oke ya, terima kasih teman-teman sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe kedua temanku ini juga. Oke, jangan lupa untuk komen dan share ya Cinggurul. Terima kasih, Anyong, bye-bye.